Ni pun boleh tengok aku agak siapa dah cara slow motion. Aku punya kejut tu pun slow motion kau. Dia macam cerah. By the way, hari ni aku akan buat asam pedas test time lah kau sikit. Okay, jadi kita mula. First, blend bawang putih, kunyit hidup. Ada resipi dia letak rempah-rempah sikit. Tapi aku pakai halua campur dengan ada hitam saja. Tuan sikit ayam, lepas tu blend lah sampai tak nampak rupa. Biasa ni apa boleh nak blend dengan cabai sekali. Tapi aku pakai cabai asing. So, sekejap lagi aku letak. Next, tumis serai yang dah di smackdown 2-3 kali. Halua setengah sudu, bawang dan bahan yang kita blend tadi. Tapi pastikan bawang tu garing dululah. Nak bagi dia cepat masak, cepat naik minyak, apa kena letak banyak ayam. Lepas tu kita renehkan dia. Dalam bahasa orang putih, kita panggil simmer. Sama juga bila kita letak cabai. Letak ayam sikit. Lepas tu kita renehkan lagi. Bagi dia lebih kurang macam naik minyak lah. Baru kita letak lauk-lauk yang kita nak. Macam aku pakai ni kan pari. Boleh je letak lauk apa pun, tak masalah. Dan bukan masalah aku pun. Orang kata asam pedas Melaka tak letak daun cenohom ataupun daun laksa ataupun daun kesum. Lepas pun daun limau, tak tahulah betul ke tak. Dan lah kan libuh lah sayok mayok yang ada. Ejen rasa dia pakai garam dengan penambah perasa. Dan tak siap gini maknanya. Dia jadi nyanyuk je nak tau. Asam pedas terasam. Kacau-kacau sikit dan tu. Lepas tu siap lah asam pedas time Melaka. Tapi cara aku lah, segera orang Melaka main komen. Bidut, mak aku tak masak je ni pun. Oh, tahu kat hang.